Pemirsa, setelah 1 tahun 4 bulan menjabat, untuk pertama kalinya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Cahayapurnama meninjau sejumlah lokasi pembangunan di Jakarta. Ya, keduanya belusukan menggunakan minibus yang diikuti sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta. Tujuan pertama belusukan adalah bantaran Kali Jodo, penjagalan penjaringan Jakarta Utara, lalu lanjut ke Kampung Deret, Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belusukan bersama ini juga untuk melakukan sinkronisasi persepsi antara Jokowi dan Ahok yang bertugas mengurusi administrasi Pemprov DKI. Selain itu, mereka juga sepakat untuk membangun jalan inspeksi dan penghijauan di sepanjang bantaran banjir Kanal Barat.